muslim kan. Bagus banget. Ya aduh aku enggak, ini besok aku akan pindah lagi sih. Pindah ke kulit. Di sana sudah tutup. Oh, Bang boleh pegangin enggak, Bang? Oke, Bang. Iya. Oke, dipegangin gitu ke sini. Dede. Kemarin sih kita kan ngelihat disangkain punya lingkungan komplek kan, sampai sempet di, mau ketabrak beca, terus kemarin sempet ketabrak mobil muntah darah katanya, kata warga sekitar. Muntah darah, tabrak mobil. Tabraknya kapan? Baru kemarin. Hei, oh sakit kulit juga dia dok. Kayaknya nyari makanan deh. Aku udah bawa itunya dia. Nanti setelah dites dulu kak, dites. Tadi sempat minum susu dia 3 tetes nastar. Susu apa? Susu dekau. Mau dia? Boleh. Tadi aku sudah bilang. Karena tadi kita kan takut dia karena udah lemes banget dikasih nasi juga nggak mau. Deh kakinya kakak. Ya Allah matanya dek. Hei, nih bu, kakak.
stempel parfum dong? Iya, bentar. Ada deh. Yang ini? Ini parfum. Ini pitbull ya dok ya, bisa dibuat kayak gini. Oh deh, betina ya. Oh, Samantha, Samantha. Udah. Hatinya bagus. Ya, Samantha. Hei, Dek. Dek. Hei, ini ibu. Ini ibu saya. Bisa kita nggak tahu, jadi terpaksa ngasih susunya susu itu. Tapi udah lemah. Karena ada laktose, itu bikin mau mencret. Sama kayak manusia kan kalau ada itunya. Hei, sayang. Maksudnya, Kak boleh pegangan Kak aku nih. Cuman di rumah anjing rescue udah ada 6. Oh, enggak, ini kita make sure dulu. Jangan, kalau anjing rescuean jangan langsung masuk ke rumah, rumah ya. Karena potensi ada virus yang menular terus gede. Jadi harus check up dulu virus dengan para segera. Tiga penting itu. Karena kalau itu penularannya kan cepat. Nah, kalau tiga itu negatif baru boleh lagi. Nah, itu juga bingung mau naruh di rumah ada 6 ini. Bisa sih. Apa? Bisa sih. Kuat untuk itu boleh ya. Kasih masih ya.
Sel darah putihnya naik sedikit, sel darah merah turun, HB turun, hematokritnya turun. Aduh. Ya pasti kemungkinan besar internal bleeding soalnya. Trombositnya masih oke. Okay. Cuman sempat berdiri tapi dia kayak gemeteran. Oh, karena kurang energi. Iya, karena makannya. Kejadian kapan nih? Kapan? Kejadian yang mana ini? Kemarin. Kalo kemarin. Iya. Oke. Okay. Pas banget bisa mimpi. Mau lagi enggak? Supaya gua enggak boleh lagi. Mau lagi enggak? Oh, lebih bagus nanti. Hah? Oke, agak nanti aja nanti muntah kalau dia cuma makan terlalu banyak. Habis. Mantap banget. Ada apa kita dapat makanan nih? Ya Allah, kita banget. Ini sih di luar dari traumanya ini udah ada infeksi dulu. Tidak boleh nanti ibu tambah lagi. Matanya bisa buka kayak gini tuh penyakit ya dok ya? Saya takutnya sih masih lebam karena pasca trauma. Oh. Tapi bisa juga infeksi di luar traumanya. Makanya nanti setelah kita pengobatan paling tidak 3 hari lah baru. Dia pucat loh itu telinganya. Karena sel darah merah cuma 3 koma, hematokritnya pun turun. Berarti harus transfusi? Belum sampai harus transfusi sih, tapi nanti 2 hari lagi akan kita cek lagi. Kalau nggak naik, mungkin ada baiknya kita transfusi biar lebih cepat naiknya. Oh, aku beli air minum dulu deh, ntar ya. Sebenarnya kotor item itu gara-gara kemarin buang 2 kali, buang ke selokan. Ada apa sih? Ada apa sih? Ya.
udah minum? Oh susu ya. Tadi itu sih jam 3:30 Jam 4. Jam 4. Jam 4 ya, jam 4. Ya, rekapnya udah banyak. Pitbull ya, kayaknya pitbull anjingnya sih bisa kayak begini, apalagi ini kampung. Anakku juga rescue tuh lagi di sini, soalnya belum nggak ada di Indonesia, nggak ada cuci darah untuk kampung. Saya satu meninggal, dua meninggal kena ginjal. Dok. Woi, kacau. Yo. Ini saya masih cek itunya ya, kita sama ginjal ya. Kita sama ginjal dong. Oke, lagi sih. Ini stok. Ya. Hah, boleh. Thank you, dok. Ini hasil darahnya ya. White blood cell naik. Red blood cell RBC turun 3,3. Aduh. Hemoglobin 7. Hematrokit 2,21. MCV aku enggak tahu, MCH enggak tahu. Aku enggak tahu. Aduh. Hey, Samantha. Apa tadi? Oke, ya timang. Hah? Serius, serius, enggak, enggak, coba kamu lepas. Kayaknya enggak sampai 12 deh. Anjir, anu kurus banget. 13 kilo. Abisnya berapa kilo emang? 20-an. Malnutrisi ya. Oh, memang malnutrisi separe, gila.